Jangan makan rasa strawberry guys, bikin rahang peger. Iya. Real. Khusus real, rasa strawberry, no rasa vanila enggak ngaruh guys, ya. Khusus strawberry. Tapi es krim Mixue cepet cair. Berarti emang daerahnya panas banget, kayak 50 derajat Celcius, jadi kayak langsung cair gitu loh. Kayak... Tapi emang cepet cair sih, soalnya dia kebanyakan susu kayaknya. Betul, kalian kalau nggak mau cepet cair, beli es batu. Nah, itu dia. Cairnya lama. Nah, es batu ikan. Iya, es batu ikan. Yang balok gede ya, yang dibawa pakai sepeda guys. Nah, itu kan beli itu guys. Anjir. Itu cairnya lama ya guys ya. Es krim McD nomor 1. Iya padahal sama, mirip kan kayak es krim McD. Kenapa yang laku itu? Es krim McD 5.000. 5.000 enggak sih? Nih, ayo. Dulu 5.000. Iya, dulu murah. Oh, beda kalau Mixue dia ada aroma aftertaste-nya gitu loh. Enggak tahu aftertaste apa. Kayak vanila gitu. Beda, coba deh kalian. Coba deh Anda ini makan es krim McD sama es krim Mixue, beda aftertaste-nya. Kalau McD enggak ada aftertaste-nya. Kalau Mixue ada. Mixue tuh rasanya kayak dentol tau es krimnya. Iya, kayak ada wangi-wangi vanili gitu kalau yang vanila. Iya, itu dentol anjir. Iya, rasa dentol. Oh my god, apa selama ini dentol? Real. Konspirasi Mixue. Kan bisa minta es batu di luar kemasannya kalau nggak mau cair. Nah iya ya. Iya, kalau misalnya kalian mau nggak cepet cair, kalian masukin dulu ke freezer jadi beku. Tapi dah kalian makannya baru. Beku. Ini 2-3 saya tidur lah. Lah, ngapain tidur? Mixue terlalu susu, iya terlalu susu. Anjay, berarti selama ini susu itu, es krim itu nggak susu dong? Susu, cuman Mixue tuh kebanyakan susu loh. Kayak jadinya cepet cair juga. Berarti kalau es krim biasa kebanyakan apa? Kebanyakan air. Cinta. Walah. Susunya gitu, berasanya gitu. Nah iya, kayaknya bumbu-bumbu rempah-rempahnya itu Mixue yang bikin aneh dikit gitu loh. Oh ya Bang Wardo, yeah. Ntar kalau gak? Kapan? Ya habis ntar ini. Kalau apa? Iya, Buje jam 1 nyebarin kalau saya gak tidur kalau gak. What the heck? Mungkin no, saya tidur dadah semuanya. You all. What the heck? No. Ara toxic, tidak. Terlalu susu rasa vanila. Iya, kayaknya kalian pernah bikin kue nggak, guys? Kalian tahu vanili nggak? Yang bungkus kertas gitu loh, yang isinya vanili. Ekstrak vanila. Ekstrak vanila, iya. Itu kayaknya dia kebanyakan vanila nggak sih? Jadinya kayak brutal gitu vanila. Rasanya brutal. Rasa vanilanya brutal anjay. Kebanyakan dentol. Cuman enggak tahu sih, mungkin kalau orang yang udah kebiasa makan Mixue tiap hari sih kayak ya udah makan-makan aja. Anjir, makan tiap hari siapa, Cok? Ada. Makan tiap hari. Makan tiap hari ada. Ya, tapi Mixue dekat kosan saya. Enak tahu apa tempatnya, kayak ada tempat nongkrong gitu, kayak outdoor. Iya. Iya. Pokoknya tiap Mixue ada. Keren. Kadang gak tuh juga, ada. Kadang indoor. Kadang indoor, doang. Iya, kebanyakan tuh indoor doang. Iya, tapi di kawasan aku ada sumpah. Lah deket rumah saya ada yang outdoor, Cup. Gas. Iya. Gas, sekarang juga detik ini juga. Gas. Baca atas, sorry. Pesan ditarik mana ya? Ayo gas, kita bertiga. Kita nongkrong di Mixue, guys. Ya. Nongkrong di Mixue. Beli satu Mixue buat bertiga, nongkrong 2 jam. Anjir. Let's go. Ini aku udah pernah nyobain yang Mixue yang strawberry, nggak enak sumpah. Iya. Ih, nggak enak. Kayak tampilannya memang cantik. Gue ketika upload video baru. Tapi gue penasaran yang strawberry. No, kata Ucup nggak enak, Cantika. Katanya rasa kayak yogurt.
Jadi enak apa enggak yogurt? Emang enggak enak? Gimana ya? Sebenarnya awalnya mah enak, nanti lama-lama rahangnya pegel semua. Rahangnya pegel? Enggak, itu orang makan es krim punya. Makan es krim punya. Enggak, soalnya kan es krim itu kan kayak gede gitu kan. Dan itu kayak gede, jadi kita tuh harus gitu. Oh, little dimakan. Emang kan kalau makan es krim dimakan, beneran dimakan? Ya enggak, maksudnya kan gimana sih? Kadang bukan tuh digilat. Pegel aja gitu rahangnya gue. Walah. Aku kalau makan es krim kon tuh digilat tau. Jadi kayak bukan dimasukin ke dalam mulut, di. Iya, gitu. Saya juga digituin. Cuman gak tau kenapa rahang pegel. Walah. Jangan makan rahang iya. Strawberry guys, bikin rahang pegel. Iya. Real. Khusus real, rasa no strawberry, fact. Rasa vanila gak ngaruh guys. Ya. Khusus strawberry. Strawberry membawa efek samping. Tapi yaitu strawberry ya rasanya kayak rasanya kayak yogurt. Tapi gimana ya? Tapi nggak enak, saya nggak suka, kurang suka. Aduh. Sih. Kayak intinya lah ya, saya kurang suka. Oh, bukan intinya nggak bikin rahang pegel bukan? No. Jadi tips and trick ya, kalau mau makan mixu, makan es krim mixu yang kon itu minta cup mixunya. Kalau bapak nambah 1000 daripada rahangnya pegel. Betul. Emang bayar nambah cupnya? Iya, 16.000. Oh. Lah mendingan beli sundae guys, 16.000. Komedi di akhir. Komedi tahun. Di akhir tahun, bulan dan real. Hari. Real. Aduh. Aduh. Gila baru tahu rasa strawberry itu bikin rahang pegel guys ya. Khusus rasa strawberry. Khusus rasa di luar. Nah, maksudnya dari sekian banyak rasa, coklat, vanila, strawberry. Bikin khusus rahang pegel. Kenapa kamu gak suka rasa strawberry? Karena bikin rahang pegel. No. Alasannya sangat sangat beralasan. Sangat mendeskripsikan. Sangat masuk akal. Sangat masuk logika guys ya. Aduh. Katanya 2023 Akmal move on. Tidak. No. Aku harus move on ke siapa? Gak ada guys. Nanti kalau hati aku kosong, ntar aku di hatiku diisi mixue. Aku gak mau. Ya udah move on ke mixue aja. Walah. Gue move on ke mixue. Tidak, aku tidak mau. Ke maskotnya gitu. Maskotnya ntar joget brutal anjay. Gak mau. Tahu gak sih battle of the year guys ya, yaitu maskot Mixue melawan ondel-ondel. Ini maskot Mixue yang awalnya dari gembul sampai kempes. Anjay itu isinya angin ya maskot ya. Kalau misalnya gak ada anginnya kocak anjay, jadi kayak gitu. Melehoi anjay. Sekarang real rahang saya pegel anjay. Bukan. Gara-gara ngetawain es krim strawberry. Ini kan emang tuh salah es krim strawberry, semuanya salah dia. Apa salah es krim strawberry? Menurut aku sama aduh. Ayam. Di siapa Cantika? Lah, ingat sadar ayam. Bray. Cringe, punya ayam itu sama dengan cringe. Cringe, lah berarti kak Anda cringe dong. Cringe. Oh, iya. Mengcringe-kan diri sendiri guys. Janji gak mengcringe-kan diri sendiri. Tapi sekarang saya tidak sama Ayang, jadi saya tidak cringe. Oh, udah putus? No. Agak anjir. Oh, enggak. Kok? Maksudnya lagi enggak sama Ayang dia. Oh, lagi enggak sama Ayang. Kiranya udah enggak sama Ayang. Aduh. Kalau udah enggak mah berarti udah panggilan bukan Ayang ya lagi. Halo Cantika, kamu udah makan belum? Di apa pula cinko wate? Hek, we. Waduh, buaya ini buaya. No, tidak. Buaya menyerang dari Jawa Kalimantan. Jika kau bertemu aku begini. Ya beda ya. Itu bukan buaya. Apa iya? Kan juga mau aku tanya begitu kak. Aku mau.